Selamat siang teman sahabat Pelik Fabian 78 di tanggal 6 Agustus 2022. Saya berada di kantor perwakilan Rosalia Indah ya. Ini ada terpakil HDD 486. Halo guys. Ngamen. Udah dapat. Oh. HDD 486 ya teman-teman. Jogja ini. Belum berangkat sih. Mungkin mau ngisi solar atau ada yang mau keluar. Jadi ada bus Jember ini teman-teman ya, yang mau berangkat. Jadi bus yang Klaten keluar. Oh, Mas Pender yang bawa mobilnya, mantap. Ini Mas Pender yang bawa mobil. Jadi Mas Pender yang bawa mobil ya teman-teman ya. Oke. Jadi yang Jember ini kayaknya yang berangkat ya, guys. Nah, Voyager-nya ya. Jember MHD 160. Jadi Mas Pender bisa bawa bus. Pak De, sopir baru ya? Mas Pender. Oke, teman-teman ya. Woi, jos. Nah, Jember ya. Yang Blitar udah berangkat duluan ya. Blitar udah berangkat. Nah, ini yang kedua ya. Jadi yang pertama itu Blitar, Jember, Surabaya, baru nanti yang Klaten Jogja ya. Wah, mantap gasnya. Oke, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Inilah ya area parkirnya ya, yang kalau posisi sudah pada numpuk, yang mengantar agak susah mendapatkan area parkir. Yang satu itu yang Surabaya ya teman-teman ya. Oke, Mas Pender. Pender mundur dulu, mau masuk. Mantan sopir juga ini Mas Pender ini. Klaten Jogja ini. Masuk kembali ya teman-teman ya. Masuk ke area parkir lagi ya teman-teman. Jadi, oh yang Surabaya lagi di benerin ya. Lagi dicek mekanik ya. Tersisa 2 bus lagi ya teman-teman ya. Nah, ini bus kargonya ya teman-teman ya. Menempel bedak-bedak dari Pulau Jawa ini apa? Panjang nih. Ini gede nih. Tuh ngangkut-ngangkut motor, kulkas, barang-barang. Ini ya. Tempat ekspedisi untuk kirim-kirim barang ya. Kargonya Rosalia Indah. Ini penumpang lagi apa namanya, check in ya. Tuh Mas Arya ya, Mas Arya. Oke. Okay. Wah, itu yang Mas Pender kan. Pinter dia bawa mobil. Mas Pender, cuti ya? Cuti kemarin. Kemana? Mudik. Oh, bisa bawa mobil juga nih. Mantap ya Mas. Oke, okay. Oh itu ya ekspedisinya teman-teman ya, barang macam-macam itu. Di area ruang tunggu keberangkatan, oke okay, teman-teman ya, ini suasananya ya, area ruang tunggu keberangkatan Rosalia Indah. Seperti biasa oleh-oleh ya, kentang pempek. Thank you.
Eksekutif plus semua ini teman-teman ya, nggak ada lagi eksekutif kelas. Ya, ini barang yang baru tiba dari Jawa ya, diletakkan di kargonya di Palembang, nanti baru dikirim-kirim ke daerah-daerah yang di Palembang. Banyak muatannya. Ini nah paketnya teman-teman. Ya. Memang ada kendaraan spesial ya untuk ngangkat barang dari Jawa. Kargonya ya. Kita cek untuk kenaikan tarif. Belum terinformasi ya. Kita tanya sama spender ya. Tiket mengalami kenaikan berapa persen? Jadi teman-teman, informasi dari petugas loket ya, untuk eksekutif plus mengalami kenaikan 40.000 ya teman-teman ya. Nanti ada penyesuaian lagi ya. Tapi informasi sekarang ini kenaikan 40.000 per tiket ya teman-teman ya. Untuk eksekutif plus, yang eksekutif plus 30.000 ya per tiket. Jadi semuanya bus mengalami kenaikan tarif semua ya teman-teman ya. Tinggi gini paketnya, sesuai dengan mobilnya lah besar. Ya. Nah, ini juga ya teman-teman ya, paket udah penuh ya di loket atau di kantor yang Rosalia Expressnya ya. Ada motor juga ini untuk pengiriman kembali ke Pulau Jawa ini teman-teman ya, dari Palembang ke Pulau Jawa ini. Ya, jadi bagi yang mau kirim-kirim paket, monggo merapat ke loket Rosalia Indah. Untuk promo sudah habis ya teman-teman ya, sampai 31 Juli kemarin promo ulang tahun Rosalia. Oke teman-teman ya, jadi yang untuk 565 Surabaya sudah dipersilakan untuk memasukkan barangnya ke bagasi ya teman-teman ya, karena akan berangkat bus tujuan ke Surabaya. Oh, penumpangnya ya teman-teman ya. Oh, ramai ya. Penuh terus ini Rosalia ini. Ini keberangkatan tuh hari ini terpantau 4 yang di bawah jam 12. Nanti yang 2 unit lagi jam setengah 2 ya. Jadi ada 6 unit ya. Untuk keberangkatan pada tanggal 6 Agustus. Oh, banyak itu barang bawaannya ya. 565 ya, Surabaya. Ini penumpang lagi check in ya. Yang mau pesan tiket boleh silakan ke 0815 8536 4355. Jam operasional jam 8 sampai jam 5 sore ya. Ini ya, udah selesai diturunkan ya barang bawaannya. Penuh. Begitu juga yang untuk bus tujuan Jogja ya, udah dipersilakan untuk menaiki bus ya teman-teman. ADD 486 diberangkatkan juga ya dari Palembang ke Jogja. Ada 2 unit juga motor ya teman-teman ya, dari Jawa ya, 2 unit untuk dikirim ke Palembang. Ini berbarengan ya, Surabaya dengan Jogja, beriring-iringan Jember Blitar, beriring-iringan juga ya teman-teman ya. Pengumuman ya. Jalur 3 ya teman-teman ya, Jogja ya. Jalur 2 itu ya. Ini yang Surabaya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Tekan lonceng biar terupdate
biar terupdate video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk setia mendukung channel dari Felix Fabian 78. Semoga channel ini semakin berkembang dengan dukungan teman-teman semuanya. Terima kasih.